Pemirsa menindaklanjuti video yang beredar di media sosial dan memperlihatkan aliran anak Sungai Citarum dipenuhi buih. Petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Satgas Citarum Harum Sektor 21 mendatangi lokasi tersebut di aliran Sungai Citari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Selasa siang. Petugas mengambil sampel air di sungai tersebut dan mendapati pH air yang cukup tinggi dan akan segera melakukan penelusuran dari mana asal air yang diduga limbah industri ini dibuang. Petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan Satgas Citarum Harum Sektor 21 mendatangi aliran Sungai Citarik yang merupakan anak Sungai Citarum di Kampung Sapan, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung untuk melihat langsung kondisi aliran sungai dan mengambil sampel air yang dipenuhi buih. Kedatangan petugas tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti video amatir yang direkam oleh warga dan beredar di media sosial yang memperlihatkan aliran anak Sungai Citarum ini dipenuhi oleh buih. Dengan membawa peralatan khusus, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup langsung mengambil sampel air yang dipenuhi oleh buih tersebut. Tidak hanya di titik tersebut, petugas pun mengambil sampel air di saluran irigasi yang diduga lokasi asal mula air mengalir sebelum akhirnya mengalir ke Sungai Citarik. Menurut Kepala Seksi Penataan Lingkungan DLH Kabupaten Bandung, Robi Dewantara, pH air dari sampel tersebut cukup tinggi. Pihaknya pun akan melakukan penelusuran dan mencari tahu dari mana asal buih tersebut yang diduga merupakan limbah industri atau domestik ini. Ya, hasil kita verifikasi lapangan barusan dengan sektor 21 dari sektor Solokan Jeruk sama Ranca Ekek, itu kita menelusuri titik di mana penyebab dari pusa yang keluar di suku Sungai Citarik. Nah, kita identifikasi beberapa titik, sebetulnya ini adalah minim industri karena tidak ada industri di sana yang besar. Cuma kita juga lagi identifikasi juga industri-industri home industri dan sebagainya. Karena terus terang kalau busa itu berasal dari surfaktan yang tinggi atau kita biasa sebut deterjen ya. Nah, kita bisa pengen lihat apakah ini memang dari padatnya pemukiman yang membuang hidrogen atau seperti apa. Nanti kita akan identifikasi. Makanya kita lakukan pengambilan sampel untuk mengetahui berapa kandungan yang ada di sana sehingga kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa itu berasal dari mana. Setelah mengambil sampel air berbuih tersebut, petugas DLH akan melakukan uji lab selama 14 hari ke depan untuk memverifikasi dan mengetahui secara akurat kandungan air berbuih yang seringkali muncul di aliran Sungai Citarik tersebut. Petugas pun akan mencari tahu asal-muasal sumber air tersebut muncul. Jika terbukti ada perusahaan yang melanggar aturan dan membuang limbah ke aliran sungai, akan segera dilakukan penghentian sementara izin operasionalnya hingga memiliki pengolahan air limbah sesuai standar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.